Hai guys, masih di Magetan di Sarangan. Kita kali ini mau cari sarapan dulu. Nasi pecel yang menjadi ciri khas sini. Ciri khas Sarangan ini. Ini banyak sekali ya nasi pecel. Nanti kita coba nikmati bareng-bareng nanti. Oke. Banyak bapak tadi ada nasi pecel. Kalau lebih ke video, mau tenang-tenang bukit. Pecelnya. Ini rame. Yang antri banyak. Banyak. Wow, itu yang duduk banyak. Yang jualnya dua nasi pecel Mbok Suki Sarangan. Muatoh tenan. 354. 354 ini artinya nopo niku, Pak? Oh, gitu. 3000 boleh, 5000 boleh, 4000 boleh kata Mas. Ya. Gitu. Mbok Suki. Nih, guys. Nasi pecelnya. Podang nggih, nggih sadiane mriki. Saya sudah periode kedua, ibu saya sudah meninggal, saya yang lanjut. Oh, tahun pinten riyen pertama? Seingat saya masih kecil, kelas 1 sudah diajak jualan sama itu. 80-an wonten nggih. Sireng nggih. 90-an. 30 tahunan. Wow. Ini generasi kedua. Taruh sambele rampok napa, Mas? Sambele. Ini jual sambal. Oh, susah. Jual sambal juga. Ya. Ini sambalnya juga dijual. Teman-teman. Sambal pecel. Sambal pecelnya berapa ini? Satu ini. Tuh, seperpatang kemasannya ini 12,5 aja. 12.500. Nggih. Yeah. Itu ada dua rasa, pedas sama sedang. Pedas sama sedang. Ini bukanya jam berapa sampai jam berapa, Bu? Pagi subuh sampai sehabisnya. Biasanya jam 9, jam 10. Jam 9, jam 10 udah habis. Sampai dari subuh, nggih. Habis subuh. Habis subuh langsung gas. Berarti masaknya dahulu juga kan? Oh, malam udah masak ibunya. Nah, ini kali Bu Sinten? Bu Fitri. Bu Fitri, ini. Nek Mbok Sukirin, ibu. Oh. Ini nasi putih sama telur ceplok sarasan. Jadi orangnya sudah nggak ada, tapi masih bisa mewariskan usaha pada anaknya. Terima kasih. Nah, ini Kak Finan, Kak Bu Sinten? Satu lagi, Mbak. Iya, ada urap. Ini pesen apa? Selain kecil ada urap, ada campur. Terus satenya, satenya ini. Oh, nggih, amit nggih. Tangan kiwa, Bu. Oke. Kakak sate kok ya? Oh, ya wis. Yang ini siapa, Mbak? Oke. Oke, terima kasih, Bu. Semoga makin laris ya dagangannya. Oke. Ini jam 8, udah ramai sekali. Yang pada sarapan di sini nasi pecel ada, sebelahnya itu sate ayam, sate kelinci. Pas di depan ikonnya Sarangan. Ini banyak juga di sini. Halo Mas, dari mana Mas? Kediri Mas. Kediri. Wah, Persik Kediri. Oke, kita nikmati pecelnya. Nah, ini dulur teman-teman, guys. Ini penampakannya nasi pecelnya. Ini piro mau seporsi? Tanya. Mau bayar belum? Orang bayar. Kita belum bayar ini tadi. Pinten? Ini 10.000 nasi pecelnya. Tapi komplit telur. Sudah komplit datanya. Nanti kita tanya lagi ya berapa harganya. Ini kita cicipi. Tadi lupa belum nanya harganya karena belum juga belum bayar nih. Jadi di sini sistemnya makan dulu baru bayar.
Yuk kita cobain nasi pecelnya. Ini pecelnya ada sayurannya ya, kacang, terus ada apa iki, Beb? Godhong apa iki yo? Godhong telo apa godhong apa iki yo? Kene kan godhong-godhongan. Oh iya, godhong-godhongan banyak yang di sini guys ya. Terus ada sawinya juga, sawi putih. Tauge. Terus dikasih sambelnya. Tadi sambelnya juga dijual ya. Piro mo, Beb? Sambelnya? 12.000. Kita coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Madang selor. Adik no, adik no. Satu paket sama kayaknya. Ada atinya tadi, pesan api. Wow. Kalau dipadukan sama atinya tambah enak. Terus karakter pecelnya itu di sini tuh pecelnya agak kasar ya, guys ya. Pecelnya agak kasar buat agak-agak pedes, manis-manis pedes gitu ya. Biasa pecel-pecel khas Jawa Timuran seperti ini memang. Pecelnya. Kayak. Yes, akhirnya selesai aku makan pecelnya. Menurutku pecelnya ini mak belakadak cincin. Wow, enak banget guys. Kalian kalau ke Telaga Serangan wajib coba pecelnya. Murah meriah, enak, kenyang. Oke, sampai jumpa di perjalanan kita selanjutnya. Bu Titin totalan tadi ibu pecel nggih, pecel sama ati ya. Sama peyek satu. Mas, ya. Terus nasi. Nasi putih. Nasi putih sama telur tadi ya. Pecel dulu berapa pecel? Pecelnya yang pakai ampela ati tadi satu ya. Itu 13.000. 13.000 nggih. Terus yang nasi telurnya? Si telur putih tadi ya satu, 13 ditambah 8 berarti 21. Udah tadi udah itu aja ya. Ya dengan? Enggak ya, sate ya tadi. Saya sate nggih. 21. 21 ya. Oke. Okay. 21.000. Ae karo tempe karo. Tidak mungkin, kecuali error.